Halo, halo, kabar-kabar Om. Sorry sempat mau mereviewkan ini Om. Sebelumnya saya mohon maaf banget Om untuk keterlambatan unitnya Om. Ini sebenarnya unit udah beres minggu-minggu yang lalu ini. Cuman ini baru sempat mau mereviewkan. Insya Allah ini tak kirim hari Senin mungkin ya. Ini untuk settingan, ini kan settingan sedang ya Om. Yang jelas dengan penhammer yang dipakai itu untuk tekanan sampai 4000 PSI sudah bisa buka-bukaan maksimal. Ini kan unit bisa disetting ulang. Tinggal main itu yang kayak saya jelaskan di WA itu. Mau misalkan hanya untuk geberan gitu. Untuk laras ini akurasi ini juga sekolahnya kurang rapat. Untuk akurasi laras ini Om, ini kategori laras multi spek pilihan saya ini. Akurasi mimis itu Om Samyang, Barakuda Med, Hercules, Canon Doom juga masih mau biasanya. Ini masih bisa 800 FPS-an bisa Om. Untuk high speed-nya kalau Samyang masuk 1.3 lah, bisa lebih. Ya misalkan Om mau 1.4 tinggal itu kayak yang saya jelaskan di WA itu mudah Om. Ini saya ada beberapa mimis ini. Campuran. Saya juga belum mampir ke toko lagi Om. Lagi senggreng ini, lagi kurang enak bodi. Hercules-nya ada beberapa butir. Campur Barakuda Med sama spek ini yang saya pakai Hercules aja ya Om, yang lebih banyak ini. Coba ada di untuk main low spec tetap pakai track 1, langkah pukul pendek. Maksudnya langkah pukulnya lebih pendek kalau track 1 kan. Itu udah tak kasih kertas di sana, udah tak kasih tanda juga. Ini karena keterbatasan mimis saya belum belum beli mimis lagi. Itu kan mimis sisa. Satu empat masih masuk 1.4 Om. Langsung turun aja ini maju lagi, kurang tahu ini keterbatasan ini soalnya. Ini tak review-kan jarak segini aja dulu. Ini saya juga masih senggreng nih Om. Masih meriang biasa pergantian cuaca biasanya kayak gini. Kemarin-kemarin kan musim hujan, ini beberapa hari kan udah mulai terang. Udah mulai kemarau lagi. Ini yang tak pakai Hercules ya. Ini udah di cross atau belum ya? Aku udah kasih sama cross. Sebelah kanannya belah kiri nih baca ya kono duplek. Saya perhatikan ketika saya bidik hingga shot, bidiknya itu tetap pandak, pasoknya anteng pandak. Itu yang lubang yang titik bidik itu saya bikin pakai paku yang mana ya, kayaknya yang ini titik bidiknya yang sebelah ini. Itu masuk yang mana? 1.3.9.4. Bat lihat tadi.
masuk ke atas sih. 1390. Perhatikan ketika saya bidik enggak shot, bidiknya tetap pandak, pasoknya anteng pandak. Ini sandaran LPG juga. Kurang anteng ya apa saya pasoknya itu kurang anteng. Harusnya bisa rapat lagi harusnya. Apa karena ini pengais. Nanti bisa tak review kan udang. Satu, tiga, enam, enam. Tiga, lima, lima. Tiga mbak satu ini popor kalau dicekan tangan saya itu masih terlalu panjang ke belakangnya om, cuman di om nanti nggak tahu. Kalau belakang kan tinggal motong dikit kan itu mudah. Cekan orang beda-beda sekali om. Kalau 3, 2, 8. Bidiknya udah sobek ini tengahnya, tapi yang bidik ini tadi satu tiga sebelas. Oke om, 1294 krono kayaknya baca semua. Ambil Herculesnya habis ini sisa. Kita ambil Herculesnya nanti kita perlihatkan. Tadi kan titik bidik di daerah sini kan ya, kelingking ya kayak gini lah. Itu juga ngemis saya apa ya, ngais-ngais ngumpulin belum beli lagi. Ini selisih FPS kan 100 FPS-an om, cuman laras soalnya kayak gini, gue masih toleransi. Kalau lihat dari krono kan selisih FPS dari shot pertama itu kan 100 FPS-an om. Kalau lihat dari krono. Tapi grupnya seperti ini. Ini shot terakhir. Shot pertama, shot kedua nih, shot pertama. Nah ini maksud saya yang kepanjangan ini mungkin om nanti ya dicoba dulu perlu motong pandak gitu loh.